guys, masih bersama TN Channel. Kali ini di hari libur untuk mengisi perbaikan plafon yang sudah kumal ataupun sudah usang, guys. Jadi plafon ini sudah banyak bintik ataupun berubah warna karena dimakan usia, guys. Inilah untuk pergantian dengan menunggu dana sisa, kita akalin untuk merubah warna daripada plafon mobil Kijang Super dengan menggunakan cat. Percobaan nih, guys, siapa tahu dapat menghilangkan bintik-bintik di bagian plafon, guys. Intinya untuk penggantian plafon belum bisa dilaksanakan karena minim budget, guys. Jadi hari ini kita coba untuk melakukan dengan mengecat dinding plafon utama. Oke, ikutin terus pekerjaan hari ini. Semoga dapat hasil yang maksimal, guys. Jadi kita balut dulu sisi kaca agar tidak terkena cat. Kita balut dengan menggunakan koran serta lakban kertas. Kita balut semuanya baru kita lakukan pengecatan.